What's up men, gue Arif, balik lagi di channel Arif King. Hari ini tepat 13 hari pemakaian gue bersama Piccoli Racing 2T Low Smoke. Dan akhirnya habis juga. Ternyata walaupun sama-sama 0,8 mili, dia cuma bisa bertahan selama 13 hari teman-teman. Ini udah habis 13 hari. Oke, gak masalah. Dan kita mau langsung ngecek keraknya aja teman-teman. Nah ini dia, kita mulai dari businya teman-teman. Ini dia ini. Businya lumayan ini ya, main gak begitu banyak kerak yang berarti sebenarnya. Kalian nilai aja sendiri ya. Pokoknya kayak gini aja. Menurut gue sih masih lumayan bersih. Masih kelihatan warna dasarnya tuh, masih lumayan. Nah ini headnya, head block. Nah ini gua kira kemarin bakal becek dan tebel teman-teman, ternyata lumayan bersih. Kenapa gua bilang bersih? Karena ini masih kelihatan lapisan dasarnya nih. Nah ini yang bagian exhaust, ini bagian ini apa namanya, masukannya tuh, importnya, transfer masuk, masih lumayan bersih teman-teman. Dan keraknya nggak begitu keras sih, masih ya masih nggak bandel lah, masih bagus. Kita masuk ke bagian head pistonnya teman-teman. Nah ini kayak bagus. Nah ini dia teman-teman, di sini kelihatan kering banget ya teman-teman, lantaran setelan bensin gue juga nggak banyak dan ini kering banget teman-teman. Dan gak keras ya, kering dan tidak keras. Oke, gak masalah. Nah jadi kira-kira begitu teman-teman. Ini mau gue bersihin dulu. Gua sukanya kalau mau bersihin gue semprotin ini dulu nih, Rexco 70, biar keraknya enggak keras dan mudah dibersihkan teman-teman. Nah jadi begitu nih hasilnya nih, menurut kalian gimana ya kan? Harganya 34 ribuan dan yang kalian dapat keraknya seperti itu. Nah masalah performa nanti kita bahas di video terpisah ya teman-teman. Oke, thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terus.